Bandara ini sudah membuat rencana untuk memperpanjang landasan pacu menjadi 2.500 meter untuk mengakomodasi pesawat seperti Boeing 737. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, Bandara Sultan Babullah adalah bandara yang terletak di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Bandara ini dinamai sesuai dengan nama pejuang Indonesia yang berasal dari daerah ini, yaitu Sultan Babullah. Bandara ini berfungsi sebagai akses utama ke provinsi ini dengan arus penumpang dan kargo yang tinggi. Dalam jangka panjang, kebijakan pemerintah mengenai rencana pengembangan transportasi udara akan diarahkan pada pengembangan infrastruktur dan pelayanan di bandara sehingga memungkinkan adanya jalur lebih jauh dari dan ke kota. Bandara Sultan Babullah dibuka pada tahun 1971, tetapi secara resmi mulai beroperasi untuk pesawat sipil pada tahun 1978, menjadi sarana transportasi utama ke Provinsi Maluku Utara. Bandara ini terletak sekitar 6 km dari pusat kota. Pada tahun 2005, sebuah terminal diresmikan untuk menampung jumlah penumpang yang terus bertambah. Bandara ini mulai melakukan ekspansi lebih lanjut pada tahun 2013 dengan meresmikan terminal baru dan lebih besar sekaligus memperluas landasan pacu. Bandara ini sudah membuat rencana untuk memperpanjang landasan pacu menjadi 2.500 meter untuk mengakomodasi pesawat seperti Boeing 737. Renovasi apron juga diharapkan akan dilakukan dan setelah selesai akan dapat menampung hingga 9 pesawat yang rencana masa depannya juga tersedia untuk memungkinkan pesawat berbadan lebar yang lebih besar seperti Boeing 747 untuk beroperasi. Terminal dilengkapi dengan bank, mesin ATM, restoran, bar, VIP lounge, toko bebas bea, toko serba ada, toko souvenir, agen perjalanan, persewaan mobil, layanan taksi atau pangkalan, layanan pertolongan pertama, dan masih banyak lagi. Transportasi yang tersedia di Bandara Sultan Babullah ini antara lain yaitu taksi bandara biasanya ditempatkan di luar terminal bandara dengan biaya sekitar Rp55.000 untuk sampai ke kota. Ojek juga dapat ditemukan di luar terminal, pilihan yang lebih murah untuk sampai ke kota dengan tarif sekitar Rp15.000. Minibus ke kota dapat ditemukan di universitas terdekat, sekitar 10 menit berjalan kaki dari bandara.
Demikian mengenai Bandara Sultan Babullah yang ada di Ternate, Provinsi Maluku Utara. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.